Sorry, guys. Jadi gimana-gimana? Nah, kayaknya kita harus buruan bahas deh, Re. Situasinya lagi kayak gini, berat semuanya juga. Gua nggak yakin kita bisa aman. Agak berat sih, kok. Kita kan juga masih harus ngejaga kesejahteraan semua, dibayar juga dengan pantas gitu. Gue takut kita nggak bisa ngejaga semangat anak-anak kalau misalnya ada pembayaran yang harus dikat atau apapun. Cuman, ya, dari mana duitnya? Nah, itu dia. Gue juga bingung. Kan nggak ada yang nyangka juga kita bisa ngadapin kondisi kayak gini. Di saat kita tahun kedua mulai sprint, kondisinya malah kayak gini. Tapi gue bersyukur sih anak-anak masih punya semangat yang tinggi. Gue nggak bayangin kalau mereka udah nggak punya semangat lagi. Kita nggak boleh ngecewain mereka juga. Bismillah aja deh kok. Semoga kita terus bisa kok. Iya, baru setengah tahun aja udah kayak gini. Duh, aneh sih sebenarnya nih kalau gue yang mulai kayak gini ya. Siapa pekerjaan gue selama di masa pandemi ini di rumah nih, semenjak work from home harus didokumentasiin gini kali ya. Gak pernah kepikiran nih, gak pernah kejadian sebelumnya. Dan akhirnya kayak, iya kayak video ini ada gunanya deh. Gue baru ngelarin satu deck juga soal cerita. Kayak bikin film dokumenter kayak lucu deh. Tapi gak dokumenter-dokumenter banget sih. Ada dokumenternya, ada kumpulan footage, ada musik juga anak-anak nanti bakal main. Cuma kayaknya bisa nggak ya anak-anak kerjainnya kayak di rumah masing-masing, ngetek pakai handphone masing-masing. Coming back to you.
Woi, Mas. Kabar lo? Baik, baik, baik. Gimana, Rek? Piye? Pandemi. Aman nggak? Kayak gini-gini aja sih maksudnya. Di rumah, bikin musik. Lo gimana? Iya, tidak ada pilihan lain selain ngedekam di studio. Tapi memaksa kita jadi produktif juga sih. Lumayan lah. Iya, exercise sih. Yo, iya. Maksudnya gue gini-gini sendiri nih. Aduh, gue panas kayak gitu. Gitu. Kerjaan kita tuh udah kelar kan ya? Apa belum? Si Aldi? Aldi udah. Kemarin kan abis terakhir mixing, Mas Stering sama Mas Stefan Santoso. Udah kelar. Gue happy banget sih. Kemarin dia Aira ngerekam sendiri? Atau gimana? Si Aldi? Kemarin Aira record untuk vokal tuh di studio Tama. Di Sonpol. Tapi gue mau nanya deh, Mas. Maksudnya kan gue sebagai salah satu tim A&R di Saniter. Sebenarnya apa ya? Points yang lu lihat dari Aldi itu apaan sih? Dari pertama kali gue ketemu nih anak sih emang dia punya ini, punya api yang gede gitu. Dalam artian gue bisa ngelihat percikan itu ketika gue ngobrol dan dia punya rasa apa? Rasa penasaran yang tinggi dan gak malu untuk nanya, tapi juga gak cross the border sampai jadi tengil gitu loh maksud gue. Ketika dia nanya, ketika dia ngutarain ide, emang gue ngelihat oh ini anak emang dia tahu maunya apa, cuman dia belum tahu caranya gitu. Maksudnya dia tahu, cuman kayak dia masih butuh diarahin dan itu akhirnya jadi tugas gue untuk bisa mengakomodir kebutuhannya dia yang itu. Dan selama prosesnya juga kayak gue ngerjain dua lagu kan yang Help You Out sama yang State of Uncertainty. Dia dengerin, gue sebenarnya dia dengerin apa yang gue koreksi gitu. Poin-poin koreksi gue didengerin sama dia tanpa dia merasa atau jadi terlalu defensif gitu. Maksudnya, ya gue lumayan keras kalau ngomong sama dia bahwa lo harus begini, tempo lo berantakan, dan lain-lain. Tapi dia bisa take it bener-bener kayak gitu loh, maksud gue kayak dia nggak nang itu sebagai satu bentuk intimidasi gitu. Yeah. Dan toh gue ngasih tau juga kan nggak ya, terus gue ngasih tau juga baik-baik. Ya overall itu sih maksudnya gue ngerasa kayak oh ini anak punya potensi, punya semangat, punya attitude yang paling penting. Maksudnya attitude in a good way dan dia bisa paham esensi dari apa yang dia tulis itu penting banget. Sebenarnya awal-awal kemarin pandemi baru menyebar di Jakarta dan akhirnya baru diterapin PSBB, ada sebagian dari gua yang merasa lumayan bukan bersyukur ya, tapi kayak lebih bisa ngambil bright side-nya gitu. Kayak gua harusnya udah ngerilis EP gua itu bulan April Mei Juni, iya harusnya April. Cuman terpaksa harus gue undur karena ada satu lagu di EP itu yang produksinya belum selesai dan pas banget kita mau rekaman vokal dan rekaman drum waktu itu PSBB. Jadi kita mau gak mau harus nunda dulu untuk ngerekamin lagu gue. Karena kan lagi kondisi kayak gini untuk studio session tuh lumayan bahaya karena mungkin jarak kita jadi bisa lebih deket-deketan. Kan ngerekam pakai mic atau entah gimana, ntar gue juga kena juga, gue gak tahu. Lagi kemarin juga lagu yang gue lagi kerjain ini gue ngerjain sama Bang Iga kan, Iga Mas Adi. Ya apalagi dia udah pria berkeluarga gitu loh, gue gak mungkin banget gue untuk meresikokan dia gitu kan, ataupun yang lainnya di timnya. Ditambah lagi kemarin itu gue juga lagi ngerjain skripsi dan gue gak tahu ya, mungkin gue kurang tantangan hidupnya bagaimana, cuman skripsi ternyata salah satu hal terberat yang harus gue lakukan sih. Salah satu visi gue adalah gue punya rilisan lagu yang secara konsisten pun jadi tertunda. Karena bagaimanapun gue ngerasa untuk gue bisa didengar sama orang lain, buat orang stick kedengerin gue, adalah dengan rilis lagu yang konsisten. Tapi ternyata itu pun terhambat. Karena ada pandemi ini, produksinya kehambat. Apalagi atensi orang belakangan ini karena pandemi juga jadi gak untuk dengerin lagu malah. Lebih untuk perhatiin berita, ya gue gak menyalahkan, itu bener banget, gak ada salahnya, cuman
gue sempat expect apakah di saat pandemi orang akan lebih dengerin lagu, tapi ternyata tidak. Mas, lu berangkat dulu.
closing dulu. Ini yang Adnan, Kodok, Panda Coklat, Donat, Akbar tuh Jangkar, Jaka anak pang. Ini cookies yang udah kita bikin nih. Saksikan selengkapnya di YouTube Kalisari Boy. Apa-apa? Bentar-bentar. Keresek-keresek. Apa, Cung? Bohong, anjir. Lu kan baru beli kan kemarin? Kagak. Gue gak beli apa-apa. Bohong, katanya surprise. Iya, iya, iya.
masih belum. Inggil gimana jadinya? Siapa? Siapa? Inggil kemarin. Kurang mixing. Siapa? Inggil kurang mixing. Oh, single kurang mixing. Besok nih mau lanjut mixing. Harusnya besok langsung dikelarin semua. Terus bisa lempar master. Nah, itu jadinya masternya gimana? Mau Star Delta. Gua mau pakai yang dari Rasta kemarin. Soalnya kalau yang dari gua tinggal email doang. Kalau yang dari Rasta gua belum tahu tuh skemanya gimana. Yang dari Rasta yang mana ya? Yang itu nanti nanti kok. Oh. Dia korporat gitu apa personal, Kak? Kalau dilihat dari website-nya sih dia kayak apa namanya? Kayak jadi ada satu company yang kayaknya mas apa ya, ada beberapa mastering engineer yang emang in-house di company ini gitu sih. Kayaknya sih sebenarnya sama aja deh, sama kayak nge-follow up mastering engineer yang punya lo itu kan. Tapi gue belum pernah coba follow up sih. Kalau lo mau kulikin, sabi banget sih, cobain man. Ya, ya mungkin bisa sih, sekalian gue ngeliat harga juga sih ntar berapa. Soalnya harganya tuh kayaknya nggak beda jauh sih, surprisingly nggak mahal. Ya udah, kayaknya gue prefer yang punya lu sih tak, coba yang punya lu dulu kali ya. Nah, yang punya yang mending dari, ntar gue coba deh, gue cariin yang dari gue masteringnya outputnya kayak gimana, yang dari Rasta outputnya juga kayak gimana biar jadi pembanding juga karena kan. Masing-masing tempat mastering beda-beda output sama jenis musik. Yeah. Kemarin gue udah sempat ngulik bentar si punyanya si Emon, tapi gak terlalu banyak yang gue tahu si apa namanya si artisnya. Gue jeleknya gue tahu yang si 1975 doang sih, tapi gue suka, cuma gue belum bisa bandingin sama si yang Star Delta soalnya belum tahu, belum ngerti. Iya. Thank you.
So then you ask yourself how you can tell the world. Hai Cil, lagi ngapain? Kerja ya? Iya, kerja biasa. Tapi gue juga sambil semalam gue udah nyelesain coret-coretan dikit dari notasi yang lokasi gue sih yang lo buat. Oh iya, yang voice note gue itu. Yes, betul. Nah, deh gimana sih? Gitu ya. Itu. Boleh. Iya bener-bener. Seasons change and years go by. Your past can go back and haunt you and take you by surprise. Gitu kan? Yes! Ooh! You wanna delete it, don't wanna believe it. You wanna undo, so you never mean it. You hate to admit it. Terus? Na 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 na. Gitu. Rilisnya? Ini kan lagu buat albumnya, jadi gue nggak tahu sih. Ya rilisnya harus mundur. Sebenarnya kan tadinya mid-year kan, tapi kayak karena emang, iya karena emang keadaannya kayak gini juga. Terus ya menurut gue nggak pas aja kalau rilis album sekarang. Gue sebenarnya udah coba-coba juga buat ngisi-ngisi gitu. Cuma kayak lo ngerti kan gue masih yang kayak, okay, gue tahu apa yang mau gue sampaikan, tapi gue tuh susah kayak yang ngerangkum ke satu kata yang cocok sama notasi gue, ngerti kan? Yeah. Kayak udah biasa lah gue, kayak susah gitu. Misalnya gue tahu satu kalimat nih, satu kalimat udah jadi. Yeah. Terus bawa yang bawahnya gue kayak gimana ya caranya biar rhymes, biar maksudnya nemuin vocab yang rhymes gitu dan tapi okay lah. Tapi ya, untung ada Allah. Lo bikin inilah kayak diary gitu, kayak dear diary. Ntar ya ada lo bacanya ngakak gak sih kayak yang gak yang ini? Aku cuma makan aja. Hey, part ini gue udah melodi vokal yang bentar. Tambah lo kepikiran. Dari pakai choir ini ya. Coba. Nih, mau rekam langsung? Ya udah deh. Oke. Okay. Sekalian. Dua kali ya? Iya. Wah, gak. Yoi. Eh, udah. Udah. Ya, mau apa lagi? Terus, tadi part yang kita bikin di belakang, gue kasih gitar aja deh. Boleh? Oke. Okay. Nih, silakan. Gak apa-apa. Suruh Matias. Santai lah. Gue ngerepotin. Enggak lah. Santai lah. Yang penting kan harus BM. Iya. Kagak tau lagi gue kalau ngerjain yang ini sama siapa. Yaudah lu aja ya. Yoi. Serius. Boleh. Boleh lah. Udah deh. Gitu. Thank you.
Follow up Said kali ya, Fit. Pandang Oscar buat yang video sama film dokumenter ini gimana ya? Aman udah? Aman sih. Jadi kan sebenarnya jadi ini kemarin bener kan requestnya jadi ada satu poster buat file utama, terus satu buat story, terus nanti gue nggak tahu nih elaborasinya nanti ada apa aja. Dijabarin lagi aja list apa kebutuhan-kebutuhannya. Jadi biar gue nggak kerja dua kali lagi sih maksud gue. Noted, noted. Next time jangan apa ya, maksudnya kita kan lagi jarak jauh lagi ini juga ya, maksud gue jangan terlalu mendadak-mendadak lah, kan kayak gimana ya, kan tim gue cuma kecil nih, cuma ada gue, Kevin sama Hanif, gue rasa bijaknya kayaknya kalau nggak minimal kalau request tuh ya 2 minggu lah sebelumnya, kayaknya gue udah mulai nggak kepegang lagi nih. Ya nih sorry, gue tuh soalnya kemarin emang ada yang beberapa yang dadakan juga gitu sih, jadi yang ngerti sih, gue paham maksudnya, cuman ya dimengerti lah, maksudnya dari tim kontennya juga kan gue sama Kevin Hanif juga lumayan padat juga ya, apa ya, komunikasi tuh susah gitu buat kreatif, kalau misalnya lagi jarak jauh kayak gini ya. Oke, ntar paling gue coba paling gak juga diingetin lagi sih, maksud gue kayak kebutuhannya apa, terus kalian butuh delivery-nya kapan, jangan tahu-tahu maksudnya, ini butuh buat seminggu, terus lo hamin seminggu sebelum publish, udah ngasih, terus
Abis itu pas udah dikasih kan belum lagi revisi segala macam, nanti terus ada kebutuhan lagi dari sponsor atau dari orang-orang yang ada kepentingan di dalamnya. Jadi gue kerja berkali-kali gitu loh. Ya. Sorry. Satu tiapan ya, maksud gue ya itu aja sih maksud gue. Nif, gue tuh tadi udah email lo key visual Hindia yang baru. Get back ke gue hari Jumat kali ya? Bisa nggak sebelum lunch time gitu? Bisa sih, kayak bisa. Oke. Okay. Tuh, gue tuh mau nanya. Tapi ini santai aja ya. Maksudnya lo jawabnya jangan serius-serius banget ya. Soalnya emang, emang gue penasaran aja. Pengen tahu feedback lo. Soalnya kan ibaratnya kita kenal duluan kan sebelum lo di Saniter. Gue tuh penasaran deh, lo sebulanan ini. Lo berarti udah sebulan kan di Saniter? Apa udah lebih ya? Iya, sebulan. Gue tuh ngeliatnya kan, lo kan ngerjain Viz, terus ngerjain India juga kan. Ya, sejauh ini sih gue gak concern sama hasil kerja lo, gue percaya banget. Cuma gue tuh pengen tahu deh, lo kayak ngerasa banyak banget gak sih yang dikerjain? Kayak takutnya lo terlalu berat gitu. Banyak banget tuh gak terlalu sih sebenarnya. Tapi gue ngerasanya kayak, ini juga yang apa ya, gue juga suka gitu dari dulu. Jadi kayak, berat nggak berat gitu sih sebenarnya. Gue juga agak apa ya, agak nggak expect sih dikasih kayak ruang yang lebih untuk kayak nge-explore secara visual gitu. Jadi kayak suara gue jelas nggak sih? Soalnya kayak anjing gue berisik gitu deh. Jelas. Jelas ya. Oh iya. Terus gimana? Nah ya terus jadi kayak ada upside dan downside-nya sih tetap, tapi ya it's all right. Terus gue tuh sebenarnya penasaran sih, yang bikin lo pengen banget gabung di Saniter tuh apa sih? Ya waktu itu kan, waktu pas interview kan lo di depan banyak orang kan, ada gue, ada Bas, ada orang lain. Oke, penasaran aja. Mungkin agak aneh sih, karena juga dulu tuh gue, kayak 2017, tuh gue emang, dulu 17, 2016, 2015 tuh kayak, itu gue masih ngampus, terus itu awal-awal gue coba kayak, quote-unquote terjun ke dunia visual graphic design gitu kan. Ngelukapnya tuh ya ke Viz gitu, karena mungkin gak terlalu aneh, tapi karena satu emang itu satu kampus juga, jadi yang itu yang gue tahu. Terus dua, menurut gue untuk kayak band Indo visually beda dan bagus aja sih. Jadi kayak ternyata bisa kayak gini ya secara visual. Hai guys. Hey, halo. Hey. Mana dia? Udah semua belum ya? Mana udah. Udah tuh deh, Adnan. Udah, Pan. Ah, gimana nih? Pusing. Kalian gimana nih? Gue liat-liat masih ramai banget, coy. Chill aja, chill. Gimana ya? Sebenarnya ya udahlah, emang harus kadang membiasakan juga sama yang kayak gini-gini lah ya. Oh ya udah, abis ini ambil bandnya aja lah, nggak apa-apa. Lo Dik gimana Dik? Ya sebenarnya sih, kalau gue sih ngambil jadi apa ya, pelajaran aja sih Pan. Ya ambil positifnya aja lah. Kalau misalnya ya segala yang kita lakuin juga ya pasti akan didengar orang, akan diperhatiin oleh orang. Ya jadi ya kita juga harus hati-hati lah, nggak dari cuman murni dari mereka karena nyerang kita atau apa ya, cuman ya kitanya juga harus introspeksi diri gitulah kalau menurut gua. Kalau menurut lu Wan, gimana Wan? Kalau menurut gua sih ya tadi gua lumayan setuju sama Diki sih, karena ya ini jadi bahan pelajaran lah buat kita dan pertimbangan juga buat ngapa-ngapain kedepannya. Cuma kalau gua ngelihat sekarang keadaannya gimana, untuk sekedar maksudnya untuk menenangkan kalian juga, kayak walaupun masih rame ini, cuma kondisinya di sosmed udah lumayan membaik sih jauh. Kayak kalau gue ngelihat dari Twitter, dari Instagram ya gue perhatiin, ya ini mah tinggal benci-bencinya doang gitu, kayak ya benci mah masih bakal ada gitu. Bahkan kayak 1-2 tahun ke depan menurut gue akan masih ada nih sentimen-sentimen kayak gini tuh, akan tetap ada. Ya sampai mati lah ya, berarti sampai kita sampai batas akhirnya Viz berjalan gitu, menurut gue ya nggak mungkin lah kita nyenengin semua pihak. Gue sih kesel banget ya dari gue pribadi gitu, karena Viz itu udah kayak bagian hidup gue gitu loh Pan. Ya.
selama. Ya, jadi kayak lu bayangin aja kayak bagian hidup lu terus diolok-olok sama orang, lu ngebangunnya dari nol sama-sama gitu sama teman-teman terdekat juga gitu loh. Terusnya sampai di satu sisi yang menurut gue sebenarnya dalam perspektif gue itu ya hanya perbedaan pendapat aja, perbedaan sudut pandang aja, harus sampai begitu gitu loh nasibnya ke kitanya. Ya semoga ya, cuman kayak gue doain yang tetap yang terbaik aja buat yang udah bikin kita di posisi seperti ini, sehat-sehat selalu, terusnya ya ini gak ada apa-apa ya selain membuat kita menjadi lebih kuat sih. Itu aja menurut gue. Jadi kayak emang ini fase dimana kita harus melewatinya sih menurut gue. Terus lo gimana, Bok? Masih rame gak, Bok, di lo sendiri? Gue kagak tahu sih sebenarnya apa yang kejadian gara-gara gue udah lama gak buka HP. Maksudnya sebelum ini kejadian juga gue udah kayak setahun lebih gitu ada kali, kayak udah malas banget gue sama apapun yang terlalu internet ya, maksudnya notif-notif gue udah matiin semua. Terus gue sekarang lebih, kadang-kadang kayak lebih tahu berita tentang gue tuh dari lu pada gitu, dari nyokap gue atau dari Mei daripada dari gue. Soalnya kayak nggak tahu di titik ini kadang-kadang gue merasa apa yang lo ada aja gitu, pasti adanya yang dicari setelah lo kayak apapun yang lo omongin gitu pasti dicari aja salahnya, nggak ada hubungannya juga dicari aja salahnya. Dan kayak apalagi kalau ngomongin kayak kejadian ini gitu ya, gue kayak makanya males banget dan gak enakan banget sama lo pada semua juga gara-gara kayak sebenarnya kan ini kayak omongan gue gitu, cuman in a way kayak yang kena jadi kayak fish-nya juga semua. Gue ngelihat kayak di internet sekali dua kali yang sengaja, nggak sengaja gue lihat gara-gara emang dikasih lihat sama orang-orang gitu. Apa namanya, kadang-kadang buat gue nggak fair aja buat lu pada semua juga. Jadi nggak enakan. Tapi we're in this kind of situation tuh together, Bok. Jadi chill, bro. Yo, we got your back, bro. Kalau lo kesel sendiri, lo solo berarti. Tapi kalau kita kesel seband, kita sedih seband, ya itu band. Kalau kita ya. Nah, gitu lah. Yeah. Maksudnya ngomongnya gak gitu. Kalau kita sedih sama-sama, baru itu namanya band. Kalau lo sedih sendiri, baru itu namanya solo gitu. Dan. Nah, itu. Okay. Sedih di RX itu, nah. Ya, maksudnya balik lagi lah. Kita kan juga, apa ya? Ya iyalah, kita temenan tuh udah lama banget. Dari tahun berapa kali. Gak mungkin juga kita nge-trade misalnya Baskara yang salah doang, Atman yang salah doang, siapa yang salah doang, terus kayak kita melepas kalian itu ya, itu nggak mungkin. Kayak ya kita di semua bareng-bareng semua dari awal sampai kayak sekarang nggak akan mungkin kita melepasin itu semua sendiri-sendiri gitu kan, karena kan kita di sini gede juga karena kita keluarga. Itu ibaratnya tuh kayak udah hampir sepertiga hidup gue tuh kenal semua gitu. Gak akan mungkin coy, udah dua kali Piala Dunia itu 8 tahun. Oh, makanya kayak nggak mungkin kita, ya nggak akan mungkin kita merelakan kalian semua bersedih sendiri ya. Pasti ya bareng-bareng lah gitu loh. Gue suka ngebenefis ya, kenapa gue harus mundur-mundurin karya yang emang udah kita buat bareng gitu ya. Ya udahlah, ajar aja, nggak apa-apa. Bok, menurut lo gimana, Bok? Kalau kita malah nggak rilis sekarang, lo malah jadi kayak, apa ya, kalau lu pada ingat lagi semua, awalnya kita bikin band ini kan buat ngeritik orang-orang kayak gitu. Jadi menurut gue sikatnya sih. It will pass, bro. Yang penting jangan capek ngeband. We'll be right back.
Okay, kenal Fizz tuh pertamanya, mungkin kenal Adnan dulu ya ceritanya. Kenal Adnan tuh dari gua SMA, cuma gak pernah kenal yang sampai gimana-gimana banget, kayak paling pas pensi, tegur-teguran karena follow-followan Twitter zaman dulu. Gitu, terus sempat ngobrol-ngobrolin gitar zaman-zaman itulah, zaman-zaman 2010-2011 gitu. Terus jadi kenal Fizz itu ketika mereka mau ngerjain single yang pertama gitu. Itu Camkan 2016, gue lupa, 16 apa 15 gitu, 14 malah ya, gue lupa. Situ kenalan di situ sama Awan, sama Diki, sama Godet gitu. First impressionnya sih kayak ini, pada zaman itu gue ngerasa kayak, wah ini songwritingnya bagus banget. Gue pertama kali denger Camkan tuh lumayan merinding, karena kan mereka pas ngirim data, gue kayak shock sendiri dari lyrical kontennya ya. Gitu. Pada zaman itu yang buat gue pun gak banyak band yang nulis kayak gitu di yang sepengetahuan gue. Terus berasa punya literasi yang gak semua orang punya sih. Dan disitu udah kayak blueprintnya Fizz tuh makin kesini makin kuat jadinya dengan literasi-literasi yang mereka punya itu. Pertama kali gue kenalan, gak ada yang kayak rocker sih. Kan berhubung lagunya kan berisik gitu. Tapi nggak ada yang kayak rocker sih. Gue langsung paling ingat adalah Adnan sini ada orang segede gini, cuman kelakuannya kayak gitu. Kayaknya acara itu juga tuh, acara mereka berempat itu, band berempat itu, tiba-tiba Adnan baru datang, dia lari di Rossi, tiba-tiba gitu. Gue, oh ada ya orang segede gini, kelakuannya kayak gini. First impression gue, cuman gue langsung keinget ya kalau Fizz tuh ada kelakuan orang tinting aja kayak Adnan badannya segede gitu. Abis itu bodat, geblok. Tapi baik, tapi geblok. Suka bodok gitu loh. Cuman baik, tapi gitu kan. Ya gitulah. Gue tuh pertama kenal, pokoknya pas Camkan keluar deh, itu si Bodat nyamperin gue waktu itu. Terus minta tolong kayak, eh baik gue punya band nih, Fizz. Lo mau gak coba? Terus kayak, yaudah boleh. Akhirnya gue coba. Itu pertama tuh gue, cuma gue lupa tuh Camkan tahun berapa. Gue ketemu mereka lagi di, kalau nggak salah setahun ya, itu gue ketemu di Local Fest. Waktu itu Bodet minta tolong gue megang Fizz. Kalau ketemu anaknya pertama gimana, gue dulu tuh cuma kenal sama Bodet kalau nggak salah. Panda juga baru kenal di Local Fest. Gue dulu sempet agak bingung sih tuh, karena kan nggak kenal dekat sama anak-anak. Terus yang kayak, wah ini anak-anak susah banget nih dibilangin. Soalnya kayak pas lagi mau soundcheck gitu, semuanya main bareng. Wah nih kalau lu gak ngasih tau nih bisa kacau nih, mereka ketemu vendor-vendor di lapangan bisa gak dibantuin. Awal-awalnya gitu, cuman makin kesini kayaknya setelah mereka berapa kali udah manggung dan udah beberapa rilisan, jadi nyata orang-orangnya asik-asik semua gitu sih. Oke, tanggapan gue kalau pas kerja sama Fizz tuh, gue ini lumayan salah satu momen life changing banget buat gue tuh adalah ketika ketemu teman-teman kerja gitu yang tipe-tipe orangnya tuh trust your team banget sih gitu, dan itu kebawa sih buat gue dari awal ketemu gitu. Mereka bukan tipe-tipe yang kayak wah gue maunya gini, gue nggak yang banyak BM gitu loh. Tapi mereka tuh tahu kayak ya ini yang gue pengen tuju gitu, cuma gue juga pengen lo ikutan punya suara juga di sini, jadi kayak shaping bareng-bareng gitu, kita gede bareng-bareng, bikin sesuatu juga bareng-bareng. Ya pas kalau kerja mereka tetap fokus sih sama kerjanya, mungkin mereka udah terbiasa dengan deadline kali ya, udah terbiasa dengan deadline masing-masingnya, jadi mau nggak mau tuh mereka lumayan fokus di saat kerjainnya. Kalau atas kerja gue senang-senang aja sih, karena maksudnya gue udah setelah kenal, terus gue sama Bodet juga dekat banget sama Panda. Mereka aktivis juga gak enak banget diajak kerja, disiplin juga, jadi gue senang. Jadi kalau secara atas kerja sih memudahkan produser dan para recording engineer dan mixing engineer juga kerja lebih gampang gitu deh. Padang Lumpur sendiri tuh buat gue sebuah barometer juga ya. Pertama kali Fizz dikerjain keroyokan juga gitu. Fizz tuh dapet apa ya, dapet kacamata, point of view-nya jadi banyak. Challenge-nya waktu itu adalah kita udah mulai mau lockdown. Itu menurut gue lumayan challenge karena satu udah mulai parno, dan dua kalau kita terus lanjutin secara nggak remote tuh kayak, kok kayaknya salah ya. Akhirnya kita stop dan di postpone, jadi nggak bisa rekam remote, dan gue nggak mau
ada orang untuk kesini. Waktu itu gue, ya kita juga masih semua pada di rumah juga, dan kita butuh cepet. Waktu itu sempat agak challenge sama Ico sama Bodet, terutama buat ngerekam si drumnya itu. Beda dengan cara Bodet main biasanya, karena kan emang ada campur tangan Ico di situ kan. Jadi buat, itu menurut gue challenge-nya lumayan berat. Sama yang serunya tuh, ini akhirnya mostly dikerjainnya di home studio gitu, kayak di rumah Ico. Kalau misalnya kayak di studio kita lebih banyak micing dan lain-lain, di sini serunya tuh malah oke nih, kita punya alatnya segini doang, bisa nggak dimaksimalin seperti kita kayak rekaman profesional di studio gitu. Maksudnya dengan alat seadanya rumahan, kita bisa ngejar kelas produksi di studio nggak, dan kayaknya sih bisa mendekati dan oke-oke aja gitu. Segera terbit buku antologi Matahari yang akan terbit di bulan September. Apa kabar? Gitu-gitu aja sih. Atau gitu-gitu aja? Ya mau gimana lagi kalau 3 bulan di rumah? Gak apa-apa. Gue pengen, gue justru pengen denger. Oke. Gue udah gak tau lagi mau nanya siapa. Sampai Maruti, kenapa sih Virgo tuh kalau pacaran kenapa komunikasinya jelek banget deh? Kayaknya emang semua Virgo tuh apa ya, karena mungkin kayak karena pandemi ini semua tuh nggak sesuai plan mereka, jadi mereka tuh agak terpukul sendiri, terus nggak mau ngasih tahu kalian juga, nggak mau kelihatan apa ya, nggak mau kelihatan egonya gitulah. Nggak sih, aduh mau nanya gitu nggak sih dok, biar gue mungkin ngomong. ini kan kayak pertama kali gue narot deh sama orang, ada nggak sih possibility lain gue di dalam hidup gue ini, mungkin gue ada pekerjaan lain gitu yang mungkin bisa gue kembangin. Nah, kira-kira gue bisa nggak ya manfaatin kemampuan gue lainnya gitu, kayak mungkin bisa gue jadiin mata pencarian tambahan gitu. Aku ngeliat di kartu tarot kamu, kalau ada banyak dua, kalau banyak dua kayak gini, Temperance, Two of Swords, Magician, itu kalau di kartu tarot emang ada hubungannya sama piano. Jadi mungkin kamu nggak pernah terlalu ngulik kali sisi itu. Jadi serius, tarot ternyata bisa sespesifik itu, bisa kayak itu. Instrumen gitu. Katanya pokoknya menurut Ain, take a leap of faith, take a risk and put your heart's true desire into action. Gue ini random sih. Tadi ngomongin apa? Gue denger desire, gue keinget lagu Priscil Desire. Lo tau nggak sih gue satu SMA sama Priscil. Terus kita sempat ngeband bareng dulu. Oh iya. Kita waktu itu sempat ikut lomba, nggak nyangka sih kayak juara dua gitu. Terus sekarang ketemu lagi, gue bikin artwork-artworknya dia kayak apa ya? Jauh-jauh ya? Iya. Five Star Michelin kali. Kayak sempit ya dunia. Every day when I wake, I feel like heavy clouds hanging above my head now. Wonder what has made it last. Distant noise from the crowd, oh it dawns. But my handful of dreams, the dreams and the doubts, only wanna chase it out. So then you ask yourself why? How you gotta tell the world that you can always try? It's time to make up your mind, take control of your time. How you gotta tell the world that this is your desire. Why? How you gotta tell the world
Ray juga workout mulu. Lihat tuh pipinya gendut. Itu gak workout dong. Ini otot. Workout pipi dia otot semua tuh pipinya. Otot. Enggak, kok botak, Ge? Kok botak lu? Habis hijrah. Hijrah. Usah ya. Diam aja, Uta. Tak, lu ke mute ya, tak? Iya, ini Uta. Mengel, diam aja. Gak berisik. Gue mute. Dia beneran mute dong itu. Eh, terus-terus gimana nih penghasilan selama karantina? Aman nggak? Gue ketolong kantor sih, jadi masih ada gaji bulanan. Tapi ya gitu. Aman sih, alhamdulillah. Gue sampai nggak bisa potong rambut, nggak ada duit. Gue sepedaan, sepedaan hidup sehat. Oh iya. Sekarang kita sepedaan. Tapi gini ya, tak? Hati-hati nabrak tak kalau sepedaan. Kalian gimana, udah kangen kerja belum? Kangen panggungan belum? Enggak ada lah. Gimana mau ada panggungan? Ya kan gue nanya, kangen gak? Oh. Gimana sih, budek banget, Pak. Amar tak emang. Biasa tak. Amar udah pasti kebiasaan. Kangen tak, kangen dapat itin. Kangen Hokben. Ini lupa setup dah. Kangen airport sih. Gue kangen gak tidur. Kangen. Gimana, Ri? Dagangan, Ri. Wah, dagang apaan? Ini kagak biasanya kayak gini, coy. Itu udah nge-plan segitunya banget. Soalnya harusnya kan puasa nih, bulan puasa kan harusnya panen ya. Banyak gitu. Harusnya bisa jadi revenue yang kenceng lah. Tapi dari planning tuh melesetnya jauh banget, cuy. Bisa sampai 70-80% lah. Iya, sundong yang. Terus ada apa lagi, Re? Ada plan B, plan C gitu? Ada. Cuman, ya itu kita mau gak mau harus adaptif gitu. Cuman gimana ya? Masih ada aja gitu. Yang penting mah bisa dah. Jalan. Gaspol aja dah. Yang penting dah. Single pertamanya emang yang mana? Udah fix yang lagunya Ico. Lagu gua. Gua ulang tahun Oktober, lu tau enggak? Jadi Oktober Tarsiano. Iya, bebas, Cok. Ya itu hadiah kita buat lu, berarti single pertama lu yang produserin ya. Oh, dikerjain, disusahin di ulang tahun gimana? Nah, ini ta. Ya lu bilang. Kalau pada masih rekaman di rumah, nanti alat-alatnya yang gua urusin gua aja ya. Nanti gua anterin ke rumah masing-masing. Respect, siap. Ya udah. Sempet nggak sampai September? Bisa. Harus Oktober. Bisa. Lah, kan sampai itu September dong. Iya, sorry. Budek gue. Apa namanya? Belum tahu kan kita kan sebenarnya single pertamanya yang mana. Coba ini yang buat jadi track 1 di albumnya barusan gue taruh di grup. Oh, tambah. Apa? Judulnya apaan? Matahari Tenggelam. Wow. Boleh. Name Rius you. Gua mau tanya. Masih komennya di gini-ginian doang. Ya. Gua mau tanya, matahari kalau tenggelam jadi bulan apa enggak? Apa jadi bintang? Matahari itu bintang loh. Ya, emang. Makanya one mat gua 100. Gak lagi itu cerita. Bacot banget.
Coba denger dulu deh yang itu. Beberapa kali pernah kejadian tuh yang kayak apa namanya? Enggak cuman gue baca di internet doang, cuma gue dapat cerita dari ya anak-anak yang kita kenal-kenal juga gitu. Ngelihat orang di jalan terus ngajak ngobrol, "Mas, kok enggak pakai masker, enggak pakai apa, enggak takut?" gitu. Dan jawabannya lumayan mencengangkan gitu lah, yang kayak, "Hah, Mas, kan kata corona enggak ada." Kayak gitu. Maksud gue yang kayak itu benar-benar membuktikan lu dengan platform gede yang lu punya, lu punya tanggung jawab juga ke orang secara nggak langsung ya kadang-kadang. Gue pun kemarin ya, Bas. Gue kan sempet bahas tuh, gue bener-bener serius nanya tentang pakai masker nggak kalau mau olahraga di luar, sepedaan kayak lu lari segala macam. Itu pun yang awalnya gue kayak di Twitter kan gue ngeretweetin kan, maksudnya ada dua pendapat masing-masing sebenarnya di backup oleh teori yang cukup masuk akal, dan ada tenaga medisnya juga di situ dia. Ternyata anjir, untuk nyebarin itu aja gue harus hati-hati banget gitu. Untuk nge-retweet aja, sekedar nge-retweet tuh gue akhirnya, anjir, di masa begini nih informasi yang kelihatannya remeh ya, maksudnya sekedar nanya buat diri gue sendiri, tapi karena kita ya semaruh apa sih pendapat gue gitu. Cuman ya ternyata hal begini tuh cukup berbahaya gitu kalau ternyata ngaruh ya, nggak hati-hati banget nge-share hasilnya gitu. Sampai akhirnya kemarin gue memutuskan tuh nggak ada yang gue ini kan di Instagram story, akhirnya gue kasih link aja, lu pada dengerin ini aja, dokter ini, dokter ini, segala macam, karena lebih lengkap gitu penjelasannya, lebih komprehensif. Buat gue ditambah ya, menurut gue ya, akhir-akhir ini kayak orang-orang sensitif banget di internet gara-gara ya kayak energinya. Wah, asli. Energinya kepakainya di digital doang gitu, di asli, dalam jaringan asli. Doang dunia maya. Oh, kita nggak keluar, nggak ngapa-ngapain kan. Kalau masih keluar karena kerja pun, interaksi lu sama sesuatu di luar tuh nggak sebesar itu memakan energi lu gitu. Energi sosial ya. Terus. Ya itu, gila ya sekarang. Orang-orang sensitif banget di internet. Asli. Gue ini sebenarnya nggak tahu, ini off the record aja ya. Parah banget. Asli, gue gimana misal orang yang sengaja ya, gue mikirnya gitu, apa karena akun centang biru nih? Pasti. Kayak gue melihat selalu ada kecenderungan orang untuk merasa lebih adil, kayak lebih gak apa-apa gitu loh kayak rasanya, buat nyerang orang-orang kayak emang. Tapi kan dia tapi kan dia sih itu gitu, dan buat gue sih sebenarnya gak fair, karena kan pada akhirnya, loh, lu kira kalau misalnya dia lebih banyak dikenal orang, dia tumbuhan, kagak juga anjir, rasanya ada perasaannya juga. Jangan. Matahari tak.
Apa lagi tuh? Itu kenapa bodet? Ada lewat-lewat. Ada setan lewat. Udah, Dad. Ayo, udah jam 4 nih, udah jam 4. Ya, ayo. Jam 3 gila anjing. Tipu gua. Oke, gua bersyukur sejauh ini Saniter bisa berjalan sampai di bulan ini di tahun 2020. Karena melihat apa yang terjadi di awal tahun, segala berita buruk yang terjadi di dunia, terus dengan segala tingkat perekonomian kita, gue bersyukur Saniter masih bisa survive sampai hari ini. Terus kalau ngelihat ke kanan-kiri juga, gue dengar berita baik secara langsung atau dari gosip-gosip yang terdengar, begitu banyak orang yang kena potong atau kurang beruntung, ada yang dipotong 50%, 60% gajinya, ada yang unpaid leave, atau bahkan ada yang harus mencari pekerjaan baru. Dan itu terjadi di beberapa orang yang mungkin lumayan dekat dengan circle kita. Jadi, Sanita berusaha untuk memenuhi hak dan hak-hak kalian. Dan semoga ini bisa semakin mempererat hubungan kita. Terus kayak semakin menjadikan kita semakin yakin dengan apa yang diimpikan oleh beberapa teman-teman di Sanita. Terus kalau misalnya masih banyak yang berusaha untuk mengkritik atau masih nyinyir, menurut gue, buat gue itu komplimen aja, biar kita semakin terpacu untuk menjadikan omongan-omongan pedas mereka kita buktikan dengan karya. Karena menurut gue makin kesini, apalagi dengan yang terjadi dengan sosial media atau segala macam, kata-kata di sosial media itu menurut gue udah gak terlalu matters, yang penting adalah actionnya. Jadi apapun yang terjadi, kita buktiin aja sama karya. Itu aja sejauh ini dari gue. Semoga teman-teman jaga kesehatan, masih punya semangat untuk bisa menyelesaikan plan-plan dari awal tahun. Stay safe aja. Dah, itu aja. Thank you guys. Thank you guys. Dah. Stay safe. Dah. Yeah. Rasanya
bersalah besar ke keluarga besar. Harus ikut stres karena ku mulut besar. Banyak omong tapi dari keluarga menengah. Banyak gonggong tapi anjing datang ku jengah. Banyak berkah, banyak celah. Hidup mudah, banyak tulah menjilat ludah. Kembali ke tanah, tumbuh cemara lagi. Seenaknya beban tuking ditinggal mati. Beban tuking ditinggal mati. Kita bersama kali ini. Lewati setengah tahun lagi. Kita bersama kali ini. Jangan kau pamit lebih pagi. Kita bersama kali ini. Lewati setengah tahun lagi. Ku masih ingin melihatmu esok. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka?